jelek banget ini, lubang-lubang keruak-keruak. Harus bersabar dan hati-hati. Kalau sore seperti apa ya? Ini di desa Jombok, dulur. Assalamualaikum, dulur. Ketemu lagi dengan Pak D. Jalan-jalan. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat apa saja. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Untuk dulur-dulur semuanya, kali ini Pak D ajak jalan-jalan sore di Desa Jombok, Kecamatan Pule, menikmati suasana sore yang mulai dingin-dingin merinding. Nyas-nyas-nyas. Tapi enggak tahu kalau gambarnya jelek banget tuh, dulur ya. Sebelumnya minta maaf. Nanti layak tayang atau enggak. Suasananya kalau jalan-jalan sore itu seperti apa? Dingin ini. Padahal pakai sarung tangan ini, Pak De, pakai sarung tangan. Tapi yo dingin ini. Ya, kita sampai di sekitaran mata air Rondo Kuning. Namanya seperti itu. Pertigaan ke kanan itu bisa menuju ke Desa Soko Kidul itu. Kita lanjut saja. Ya. Wah. Banyak air ya. Air dari mana ya? Musim penghujan, Pak De, mungkin banyak mata air apa ya? Oh, dadakan. Kalau curah hujan tinggi kan akhirnya muncul banyak mata air. Nah. Sudah agak gelap atau sudah gelap banget kalau di kamera. Ini diperbaiki dulu jalannya itu. Jadi super mulus-lus. Tapi ya gini. Habis lagi. Tapi ini masih enak jalannya. Terus ini mulai mulus lagi. Nahan. Kemudian di depan itu kalau ke kanan itu Pondok Hidayatullah. Pondok Haya Hidayatullah Haya. Ada SD, SMP, SMA, SMK Hidayatullah. Ada pondok pesantrennya. Oh, itu yang sebelah kanan putih-putih itu SMK-nya. SMK Hidayatullah. Nah, di sini jalannya gini nih, keroak-keroak. Lubang-lubang ya sebelah kiri. Ini mutar ini. Ya, terus pelan-pelan dan ekstra hati-hati. Nggak boleh balap-balap. Kalau balap-balap bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Wah. Kita nanti jalannya sampai di depannya Balai Desa Jombok saja. Tapi nggak tahu kalau kabarnya ini jelek banget ini, lubang-lubang keruak-keruak. Harus bersabar dan hati-hati. Ini kebun salak dan buah naga ini, kanan dan kiri miliknya Mbah Nawir. Depan ada selepan batu ini dulu sebelah kiri. Batu untuk bangunan rumah maupun jalan. Nah, depan ini sudah sampai di Pule Growong, dulur. Nah, sebelah kanan ini ya
ini pule growong. Oh, nyalip nih, nyalip nih, ora betah nih. Kita berada di Salamendung, Jombok. Dan di depan itu sudah sampai di Balai Desa Jombok sebelah kiri. Baik, dulur-dulur semuanya, terima kasih ikuti video ini. Pakde jalan-jalan sore ini ada salah-salah kata, juga minta maaf. Ada kurang lebihnya juga minta maaf. Ada hal-hal yang kurang berkenan juga minta maaf. Sampai ketemu di video ini Pakde jalan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Panjul yang bawa pickup.